Gusi, eksekutor penembak yang pertama. Mampu tadi diblok oleh kawan daripada yang dilakukan oleh Irwan Apriyadi bisa merobek gagal. Nomor punggung 22 23 Muryadi. Tadi merobek gawang Jakarta oleh pemain Andri Aldiansah ancang-ancang. Yeah, mampu tadi tidak mampu dibaca oleh Eko Supriandi. Gunawan Sastro Gunawan. Penembak yang ketiga nomor 24 Sastro Gunawan. Ancang-ancang. Sudah dilakukan. Yang dijaga ketat oleh Muhammad Rozi Aprianto. Eksekutor yang ketiga dari PS Gili Air. Oh, sangat terukur. Tidak mampu dibaca oleh Eko Supriandi tadi. Ini menjadi Aris Munanda. Mampu tadi merobek gawangnya dia ketat oleh Muhammad Andri. Selanjutnya penembak keempat nomor punggung 11 dari PS Gili Air Muhammad Atarik. Apabila ini tendangan bisa merobek gawang yang dijaga oleh Eko Supriandi, maka PS ternyata mancing merobek gawang Ariel Altari tadi. Tentunya PS Gili Air akan melaju ke babak berikutnya, yaitu babak 8 besar.